Saya Bahril Ulum. Masih ingat dengan saya? Saya yakin Anda sudah lupa, karena kita pernah ketemu dulu tahun 2001. Ketika itu Anda baru saja mengisi pengajian di sebuah pengajian yang diadakan oleh warga NU. Di situ Anda berpidato berapi-api, berbusa-busa, mengajak orang untuk memerangi kemaksiatan. Bahkan di daerah saya, di Kabupaten Tegal, ada sebuah objek wisata Guci. Anda mengajaknya untuk memberangus kemaksiatan apa saja yang ada di Guci. Saya salut ketika itu, karena Anda mendirikan FPI dengan tujuan untuk amar ma'ruf nahi munkar. FPI, Front Pembela Islam. Artinya ketika Anda membuat sebuah organisasi Front Pembela Islam, Anda telah menempatkan Islam sebagai agama yang kecil, sehingga Anda perlu membelanya. Islam itu sudah besar, tak perlu Anda bela-bela, sudah besar untuk dirinya. Tapi nyatanya kemudian Front Pembela Islam itu dihancurkan, dibubarkan oleh pemerintah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merestui Anda sesungguhnya. Habib Rizik, oke, saya panggil Habib saja sekarang. Rizik Sihab, Anda dulu dalam wawancara, ingat nggak? Saya pikir Anda sudah lupa. Saya yakin itu sudah lupa, karena Anda sama silsilahnya sendiri itu sudah lupa kan? Silsilahnya sendiri kan sudah kacau begitu. Jadi saya yakin Anda sudah tidak ingat bahwa saya pernah mewawancarai Anda ketika saya menjadi wartawan kriminal di tahun 2001 dulu. Ketika itu sebelum saya mewawancarai Anda, Anda berpesan kepada saya, tolong jangan bawa-bawa saya ke ranah politik. Tetapi begitu saya mulai wawancara, saya katakan siap, saya tidak akan bawa Anda ke masalah yang Anda inginkan. Nah, begitu saya tanya latar belakang Anda mendirikan FPI, Anda ceritakan, Anda jelaskan dengan berapi-api di tengah panitia yang mengerumuni Anda. Saya sendirian waktu itu sebagai seorang wartawan, tidak ada wartawan lainnya yang mewawancarai Anda. Dan Anda menjelaskan banyak hal tentang amar ma'ruf nahi munkar, banyak hal tentang ketimpangan-ketimpangan yang ada di negara ini. Api-api ketika menjelaskan apa yang Anda inginkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Banyak sekali. Satu jam kita pernah ngobrol, saya wawancarai Anda. Dan saya yakin sekali lagi, Anda sudah lupa itu semuanya. Karena sedemikian banyaknya pikiran-pikiran itu membohongi umat. Mohon maaf, saya tidak sedang menuduh Anda. Tapi fakta yang berbicara, Anda sendiri banyak membuat pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Nah, sampai kemudian begitu Anda dibebaskan, sekarang aja udah bikin kalimat yang kayak begitu. Rasis itu, Beb. Itu rasis namanya. Anda bisa mendapatkan sanksi kembali karena dengan rasis mengajak orang untuk membunuh. Coba pikirkan itu kalimatnya. Ada pasukan berani mati, semua orang juga pasukan berani mati. Saya juga pasukan berani mati. Tanpa bergabung di pasukan manapun, semua manusia adalah pasukan berani mati. Kenapa? Kalau Allah sudah menghendaki mati, ya mau tidak mau tetap harus mati. Artinya kamu juga pasukan berani mati. Terus kenapa ente bilang membuat pasukan berani matiin? Itu kan rasis sudah. Rasis, benar-benar rasis. Nah, dulu ketika Anda, saya tanya tentang berbagai macam hal, saya masih ingat itu. Begitu Anda saya bawa ke ranah politik, bertanya tentang tanggapan Anda terhadap Presiden Gus Dur setelah lengser waktu itu, ente bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati. Rasanya kalimat itu sebelum viral di media massa, sebelum media-media lainnya mempublikasikan, sebelum ceramah ente, sebelum ucapan ente buta mata, buta hati, saya rasa bahwa ente mengatakan buta mata, buta hati Gus Dur itu pertama kali di hadapan saya dan panitia Maulid Nabi waktu itu, yang maulidnya justru menjadi sebuah acara doktrinasi dan membakar kebencian terhadap tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah. Oh, sekarang saya tantang Anda, silahkan datang ke rumah saya. Kalau Anda nggak terima dengan apa yang saya katakan ini, boleh saja ente membuat pasukan berani matiin. Saya dimatiin dulu juga nggak apa-apa, asalkan ente bisa menjawab pertantangan saya. Silahkan Anda datang ke rumah saya di Buniwah Kerajan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Saya wartawan kriminal, ya. Saya wartawan kriminal. Dengan catatan, kalau Anda mau matiin saya,
bawa dokumen-dokumen. Satu, bawa hasil lab tes DNA ente. Kemudian bawa silsilah nasab ente yang ternyata kacau balau. Sudah saya jelentrehkan dalam satu video saya bahwa nasab ente kacau, silsilah ente kacau. Tanggung amat, ini cuma keluar-keluar bikin pasukan berani matiin. Coba buktikan bahwa ente bisa membuat takdir sendiri, mematikan orang-orang yang sedang mengkritisi tentang keabsahan nasab Pak Alawi. Kami, semua orang yang sedang mengkritisi tentang nasab Pak Alawi, bukan dengan kebencian. Saya tidak benci kepada NTBM, saya tidak benci kepada siapapun, saya tidak benci kepada orang-orang Pak Alawi, saya tidak benci sama sekali. Dan saya jamin tidak ada orang yang sedang mengobarkan kebencian. Kita hanya ingin mengetahui keabsahannya. Karena selama ini kita dibodohi, dibohongi. Katanya keturunan Rasul, ternyata bukan. Kita perlu jujur. Rizik Sihab, kalau ente mau matiin saya, silahkan datang kepada saya. Siapapun lagi mempersekusi saya, silahkan. Saya ada di Bumi Wah Kerajaan. Ini saya lagi ada di Sungai Kalikalong, di Kalikalong, Desa Bumi Wah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Cari Bahril Ulum, ada pasti. Ya, kalau matiin tanggung amat. Jadi silahkanlah. Saya kembali lagi kepada masa lalu. Ketika saya mewawancarai ente, saya bawa ke ranah politik, Anda menjawab berapi-api tentang Gus Dur. Sampai yang saya masih ingat bahwa ente bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati. Kayaknya ente pertama kali bilang itu di depan saya. Kemudian kalimat buta mata, buta hati itu ente pidatokan kemana-mana, hingga akhirnya viral di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Dan setelah saya selesai menyampaikan terima kasih kepada ente atas waktunya untuk wawancara, ente bilang, dasar wartawan, saya sudah bilang jangan dibawa-bawa ke masalah politik, masih aja kok bawa-bawa ke masalah politik. Saya dengan santai dan tersenyum menjawab, salah ente, babe. Kenapa ente jawab? Harusnya tadi ketika saya bertanya soal politik, ente bilang aja no comment. Jadi saya nggak melanjutkan pertanyaan. Lah ente begitu diketanya satu kalimat, ente jawabannya 10.000 kalimat. Iya, banyak sekali pertanyaan kemudian muncul di pikiran saya untuk saya ajukan, kan? Salah siapa? Kan bukan salah saya, salah ente yang menjawab. Sampai panjang lebar, hingga akhirnya ada beberapa orang yang mengatakan kaget mendengar kalimat ente tentang Gus Dur itu. Sayangnya dulu ketika saya wawancara ente itu belum seperti sekarang ada medsos. Saya moto ente juga pakai masih pakai kodak yang pakai kelis itu dulu. Saya cari kelisnya udah nggak ada. Jadi dokumentasi saya motonya udah nggak ada. Cuma memori saya masih mengingat, saya pernah mewawancarai ente. Dan ente di situ di depan saya mengatakan Gus Dur itu bukan buta mata, buta hati. Jujur, ketika saya mendengarkan itu, saya itu hati saya itu berontak, tidak terima, beb. Karena apa? Saya itu juga banser. Saya anggota banser, pengen rasanya waktu itu saya mukul ente, beb. Beneran, pengen rasanya saya pukul ente. Cuma sayangnya ketika itu, saya sebagai seorang banser, sebagai warga NU, betul-betul masih takdim. Ini yang ngomong Habib, keturunan Rasulullah. Kita pada saat itu 2001 masih yakin bahwa semua orang NU itu menganggap Habib itu turunan Rasul. Sehingga apapun yang dikatakannya kita nggak berani untuk membantah. Kalau sekarang ente ngomong di depan saya, sudah tak rujak itu. Tenang saja, Beb. Jadi silakan Anda datang kepada saya. Datang kepada saya. Kalau mau matiin saya, silakan.